Tantangan ke depan, desa harus punya inovasi. Satu. Yang kedua tentu sinergi dengan, tapi yang disampaikan dan tekankan adalah sesuai dengan program-program nasional, program-program provinsi, dan program-program kabupaten. Jadi sinergi, kemudian yang kedua bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya alam di masing-masing. Saya akan mendorong desa-desa ini banyak inovasinya, ya, tentu akan diberikan apresiasi. Macam-macam inovasi itu kan layanan kepada masyarakat, optimalkan sumber daya alamnya, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah